Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, arahan pulang segera dari pracuti menunjukkan menteri-menteri golongan hampe. Berita sepenuhnya. Setelah seminggu banjir melanda beberapa negeri dan tiba-tiba Perdana Menteri mengeluarkan arahan agar menteri-menteri membatalkan cuti masing-masing, sementara menteri yang sedang bercuti di luar negara diarah pulang segera, ini sebenarnya adalah episode paling memalukan dalam sejarah negara kita. Tidak pernah arahan seperti ini dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini, yang mana menunjukkan menteri-menteri sekarang seumpama budak sekolah nakal yang diperhambat untuk segala masuk ke kelas membuat kerja masing-masing. Kata Ismail Sabri, arahan itu dikeluarkan supaya menteri-menteri dapat berada bersama rakyat dalam kesusahan ketika ini. Menurutnya, pembatalan cuti itu berkuat kuasa sehingga masalah banjir besar yang melanda negara ketika ini selesai. Saya sudah arahkan semua menteri yang rancang percutian masing-masing untuk batalkan percutian mereka, manakala yang sedang berada di luar negara agar balik segera. Ini supaya mereka boleh bersama rakyat yang sedang dalam kesusahan, katanya ketika ini, katanya dalam hantaran video di media sosialnya. Arahan yang dilihat memalukan ini menunjukkan seolah-olah menteri negara kita tidak tahu keutamaan mereka sehingga akan terpaksa Perdana Menteri mengeluarkan arahan berkenaan dengan tugas yang sepatutnya mereka utamakan. Secara tidak langsung, akhirnya kita sadar bahwa menteri-menteri sekarang adalah kelompok yang paling tidak berguna dalam masyarakat kita. Aduh, nak suruh jaga rakyat pun kena Perdana Menteri memberi arahan mengenainya. Bak kata budak-budak muda sekarang, hampeh betul menteri-menteri yang ada sekarang ini. Patutlah dalam kekalutan banjir yang melanda sejak seminggu lalu, hanya ada beberapa menteri saja yang terlihat kalibat mereka. Rupa-rupanya ada di antara mereka sedang bercuti di luar negara dengan menggunakan kaedah kemudahan uang cukai rakyat entah-entah untuk main salji bersama keluarga masing-masing. Sepatutnya sebagai menteri yang menikmati pelbagai kesenangan hidup atas sokongan serta undi rakyat, mereka tidak perlu diperingatkan tentang keutamaan dalam hidup mereka. Kerja menteri ialah menjaga rakyat, dan bila diketahui saja rakyat berada dalam keadaan yang susah, mereka sendiri yang seharusnya tidak bercuti atau pulang segera ke tanah air jika sedang bercuti di luar negara. Tidak harus sampai ke peringkat Perdana Menteri mengeluarkan arahan agar mereka pulang atau membatalkan cuti untuk berada bersama rakyat yang dalam keadaan kesusahan. Arahan Ismail Sabri setelah seminggu banjir melanda dan ketiadaan mereka di lapangan bersama rakyat sudah menjadi bualan yang merata di mana-mana, dengan sendirinya turut menunjukkan keberadaan mereka sebagai menteri bukan untuk menjaga kita. Mereka hanya menggunakan atau mengutamakan diri mereka saja, tidak kira apa sekalipun jalur perjuangan yang diperdendangkan kepada rakyat. Kerajaan dan menteri-menteri yang ada sekarang dengan ini tidak harus dan tidak layak lagi diberi peluang terus berulit dengan kuasa. Ditulis oleh Sabudin Husin, dipetik dari sabudinhusin.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.